7 penyebab penis keluar nanah dan cairan putih yang patut diwaspadai. Sama halnya dengan vagina, penis keluar nanah atau cairan berwarna putih juga merupakan tanda penyakit seksual menular, PMS. Penis yang bernanah bisa terjadi karena berbagai hal. Biasanya penyakit kelamin sering menjadi pemicunya. Oleh karena itu, pria harus mewaspadai dengan kondisi ini dan segera mencari cara mengobati agar tidak mengalami penurunan kualitas seksual dan reproduksi. Pria bisa mengalami salah satu atau mungkin lebih dari penyakit kelamin. Penis bisa bernanah karena beberapa kondisi penyakit berikut. Penyebab penis keluar nanah yang paling sering adalah ureteritis gonore. Penyakit ini bisa muncul karena adanya infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Adalah infeksi pada uretra, saluran urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebut Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah penyakit yang menyerang saluran kencing atau uretra. Infeksi biasanya menimbulkan tanda seperti rasa gatal di lubang penis hingga keluarnya cairan yang bukan sperma. Balanitis paling sering terjadi pada pria yang tidak sunat atau tidak menjaga kesehatan penisnya dengan baik akibat sanitasi yang buruk. Bakteri dan jamur akhirnya terkumpul dan menyebabkan infeksi yang cukup parah pada kepala penis, sehingga warnanya jadi merah dan sensitif. Mikoplasma juga salah satu penyebab penis mengeluarkan cairan. Penyakit yang disebabkan oleh Mycoplasma genitalium. Gejalanya termasuk rasa sakit dan panas saat buang air kecil. Kondisi ini diikuti dengan keluarnya cairan berwarna putih kekuningan dari ujung penis, serta pembengkakan atau infeksi saluran kemih. Kanker penis adalah bentuk kanker yang menyerang kulit dan jaringan penis. Kanker terjadi ketika sel-sel sehat di penis menjadi kanker dan mulai tumbuh di luar kendali, yang pada akhirnya membentuk tumor. Trichomoniasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Ketika infeksi menyebabkan gejala, biasanya timbul uretritis yang disertai rasa gatal, sensasi terbakar, dan penis mengeluarkan cairan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?